Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku ireng. Pada kesempatan kali ini, Wagandul Channel akan memberikan sedikit tutorialnya lagi, atau bagaimana cara mengatasi motor yang ngebul putih atau juga berasap putih. Ini ada indikasi kerusakan pada bagian piston atau juga pada bagian blok pistonnya. Ini sudah mengalami keausan karena kehabisan oli, mungkin bisa jadi seperti itu. Atau juga yang kedua, ada kebocoran pada klep, pada valve atau klepnya ini mengalami kebocoran, atau juga pada sim klepnya juga bisa mengalami akibat seperti itu, yaitu ngebul putih. Nah, ada pertanyaan dari Sobat Gandul, bagaimana sih caranya untuk mengatasi kerusakan tersebut kalau tidak, atau budget dari konsumen itu mengalami kekurangan. Bagaimana cara mengatasinya supaya tidak mengeluarkan modal yang tidak terlalu banyak? Nanti kami akan memberikan solusinya, bagaimana cara mengatasi motor yang ngebul dengan biaya yang ringan dan hasil yang maksimal. Nanti akan saya berikan. Tapi untuk jaminan 100% ini tidak berlaku, karena setiap eksperimen pasti ada yang namanya mengalami kegagalan. Tetapi yang lulusnya juga banyak, yang berhasilnya juga banyak. Tapi untuk kegagalan pasti ada. Dan dari Wagandul Channel ini tidak memberikan keyakinan 100% bahwa nanti akan berhasil. Tapi kalian boleh coba dulu tutorial seperti ini. Bagaimana untuk dan apa alat yang harus disediakan? Tadi kan sudah dibilang tentang kerusakannya, yaitu pada bagian piston atau juga pada bagian blok piston yang mengalami cacat atau juga ada baredan karena kehausan, kehabisan oli. Bagaimana untuk memperbaiki tanpa harus ganti piston, tanpa harus ganti blok piston, tanpa harus juga untuk bore up atau quarter? Bagaimana lanjutannya? Cekidot. Ya, ini adalah cara untuk mengatasi problem ngebul atau juga berasap putih yang kerusakannya ada pada seher dan juga blok seher atau blok piston. Ini blok piston, ini pistonnya yang mengalami kerusakan atau mengalami keausan pada blok ini. Tetapi tidak terlalu parah ya, tapi sudah ngebul atau juga sudah berasap putih. Nah, untuk persyaratannya, yang pertama kita gunakan kompon putih atau kompon merah bisa. Dan yang kedua ada kunci, atau juga pakai stang bekas bisa, stang piston bekasnya juga bisa. Tapi karena ini stangnya tidak ada, maka kita gunakan kunci. Nah, langkahnya seperti apa? Kita oleskan ini. Kita oleskan komponnya pada bagian seher. Ini seperti ini. Muter, kita oles. Kemudian di sini juga kita oles bagian bloknya. Mungkin tahu caranya seperti ini. Ini dilakukan berulang-ulang. Kita masukkan pen, kemudian masukkan kunci, dan di sini nanti ini ringnya dilepas ya, jangan dipasang, ringnya dilepas. Nah, kemudian seperti ini,
dikocok, dikocok sampai muter juga bisa. Dikocok seperti ini sampai benar-benar keausannya itu agak hilang. Ini bisa dilakukan pengolesannya dengan kompon ini bisa 2-3 kali. Nanti dibersihkan sambil dibersihkan dengan bensin, cairan bensin ini seperti ini. Nanti sampai keausannya hilang. Ini mudah-mudahan nanti bisa berhasil. Nah, itu saja cara untuk bagaimana mengatasi keausan pada piston dan motor yang ngebul dengan biaya yang paling murah, tanpa ganti piston, tanpa ganti blok piston, dan juga tanpa bore up atau quarter. Nah, itu saja tutorial yang dapat Wagandul persembahkan untuk mengatasi ngebul. Kalian boleh dicoba. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.